Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya akan mengatasi laptop yang mati. Mesinnya menyala, tapi layar tidak hidup ya, teman-teman. Ini laptop Latitude E7240 ya, teman-teman ya. Yang belum menonton video ini, jangan lupa subscribe ya. Yang masih baru menonton, subscribe dan nyalakan loncengnya teman-teman ya. Oke, baik, kita lanjut, kita nyalakan dulu laptopnya ya. Sekarang laptopnya sudah menyala ya teman-teman ya. Kita lihat belakangnya. Oke teman-teman ya, powernya on ya teman-teman. Baik, kita tunggu sampai 10 menit dan kita coba nyalakan kembali. Ya, tunggu sampai 10 menit ya teman-teman ya. Ini laptopnya Dell ya, merek Dell Core i5. Bagi semua laptop jenis sama aja ya teman-teman ya, tapi kebanyakan di channel lain itu membongkar laptopnya dan membersihkannya habis dan RAM-nya ya teman-teman ya. Tapi saya mencoba ini untuk lebih mudah, tidak perlu membongkar laptopnya. Cara mengatasinya ya, tunggu sampai 10 menit. Jika sudah 10 menit, kita matikan lagi dan coba menyalakan. Baik, kita tunggu saja teman-teman sampai 10 menit ke depan ya teman-teman ya. Mudah-mudahan berhasil teman-teman ya. Baik, saya cut dulu videonya ya teman-teman ya. Ya, kembali lagi, sekarang sudah 10 menit ya. Maaf tadi saya tidak memperhatikan jamnya. Tadi saya nyalakan jam 10 kurang 20 menit ya teman-teman ya. Sekarang sudah 10 menit, jadi jam 10 kurang 10 menit. Coba kita nyalakan dulu. Matikan dulu, maaf. Maaf teman-teman, kita matikan dulu laptopnya. Sudah kita matikan. Nah, kita coba nyalakan kembali.